Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sedang berada di Yogyakarta teman-teman. Pagi ini saya hendak sarapan nasi gudeg teman-teman. Saya pergi ke Gudeg Widodo 2 di Jalan Wijilan Yogyakarta. Ikuti saya terus ya teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Gudeg Wijilan teman-teman. Tempatnya sangat nyaman teman-teman. Ala-ala Jawa gitu teman-teman. Bangunannya sangat estetik banget, luas dan nyaman untuk makan, terutama untuk sarapan di pagi yang sejuk ini di Yogyakarta. Nah, ini kita bisa lihat menu-menunya teman. Ada telur pindang ya, untuk makan gudeg komplitnya ada juga macam-macam ayam goreng, terus krecek dan macam-macam teman-teman. Sebagai gudeg komplitnya ada nasi hangatnya juga. Sip, mantap sekali teman-teman. Kita pesan-pesan dulu ya teman-teman. Ini juga ada macam-macam, bisa kita lihat. Ini tahu tempe bacem. Oke, ada tahu tempe bacem dan ini saya pesan terong goreng teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah orderan saya. Ini ada sambal goreng krecek, kemudian gudeg, dan ini ada ati ampela goreng, dan ini ada kerupuk putih makan teman-teman, juga teh manis panas. Oke teman-teman, kita nikmati dulu gudeg komplitnya. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap sekali teman-teman rasa gudegnya. Di sini ada berbagai jenis gudeg ya teman-teman, ada kering dan basah, dan kebetulan saya memilih gudeg yang kering karena hanya memiliki sedikit santan sehingga memiliki sedikit saus. Kalau gudeg yang basah itu punya banyak santan teman-teman. Dimakan pakai kerupuk putih makan makin lengkap rasanya, nikmatnya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat cabenya, bikin kemecer teman-teman. Ini telur pindangnya juga cantik banget teman-teman, dipadu dengan sambal goreng kreceknya yang gurih-gurih, kenyul-kenyul, manis dan legit. Mantap teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sarapan pagi ini nikmat sekali teman-teman. Makan gudeg yang gurih-gurih, manis dan legit sekali teman-teman, ditambah satu gelas teh manis panas teman-teman, nikmat banget teman-teman. Emang teman-teman, gudeg itu paling umum berasal dari Jogja ya, dan biasanya lebih manis, lebih kering dan berwarna kemerahan karena adanya penambahan daun jati sebagai pewarna pada saat proses pemasakannya teman-teman. Dan ciri khas dari gudeg Jogja itu biasanya disebut dengan gudeg merah karena emang warnanya merah teman-teman, disebabkan karena daun jati tadi teman-teman. Seperti kita tahu sama-sama teman-teman, gudeg ini terbuat dari nangka muda mentah yang biasanya disebut gori, dan ini tuh perlu berjam-jam untuk membuatnya teman-teman. Gudeg ini dimasak dengan gula aren dan santan, rempah-rempah juga tambahan termasuk bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, dan daun jati yang memberikan warna coklat kemerahan ke masakan gudeg ini teman-teman. Seperti pada umumnya, gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau yang disebut areh teman-teman, ayam kampung, telur tempe tahu, dan sambal goreng krecek. Seperti kita ketahui bersama teman-teman,
Gudeg ini adalah salah satu masakan khas Indonesia yang terkenal lezat kan teman-teman. Masakan ini merupakan masakan tradisional dan khas provinsi Yogyakarta. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg terkenal berasal dari Yogyakarta teman-teman, sehingga membuat kota ini dikenal dengan nama Kota Gudeg. Kunci dari memasak gudeg adalah kesabaran, karena gudeg membutuhkan waktu yang lama untuk memasaknya teman-teman. Pada saat memasak gudeg, biasanya alas daun jati berada di bagian bawah panci untuk mendapatkan warna gudeg yang kecoklatan kemerahan teman-teman. Tempat saya sarapan pagi ini adalah Jalan Wijilan teman-teman. Ini adalah kawasan yang lumayan bersejarah teman-teman, yang merupakan sentra makanan khas gudeg. Kampung Wijilan terletak di sebelah selatan Pelengkung, Tarunasura, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pelengkung Wijilan teman-teman, dan berada di sebelah timur dari alun-alun utara. Di tempat ini berjejer tempat makan yang menjajakan gudeg. Awalnya tempat ini hanya dihuni oleh satu penjual gudeg, yaitu warung gudeg Ibu Slamet. Gudeg Wijilan memang memiliki rasa yang khas teman-teman. Gudegnya adalah jenis gudeg kering dengan rasa manis. Sebagai lauk pelengkap, daging ayam kampung dan telur bebek yang dipindang kemudian direbus. Sedangkan rasa pedas datang dari paduan sayur tempe dan sambal krecek. Kita juga bisa menjadikan gudeg sebagai pilihan oleh-oleh teman-teman, karena gudeg Wijilan adalah gudeg kering teman-teman, sehingga ketahanannya dapat dijaga hingga 3 hari. Dan kemasan untuk membungkus gudeg dapat juga dipilih sesuai selera, misalnya dikemas menarik dengan menggunakan besek atau menggunakan kendil. Gudeg ini terasa nikmat karena dalam prosesnya potongan daging nangka ini direbus dengan gula merah dan santan dengan api kecil selama beberapa jam teman-teman. Kenapa ya gudeg ini rasanya nikmat banget? Karena dalam prosesnya potongan daging nangka ini direbus dengan gula merah dan santan dengan api kecil selama beberapa jam teman-teman. Dan gudeg ini akan lebih nikmat rasanya dimasak dengan menggunakan periuk tanah liat di atas tungku. Gudeg adalah contoh sempurna dari cara memasak ala Jawa teman-teman, yang cukup detail dan memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai seharian teman-teman. Proses memasak gudeg ini ternyata memiliki nilai filosofisnya teman-teman. Memasak gudeg dipahami sebagai cerminan sempurna dari filosofi Jawa teman-teman, yang penuh nilai ketenangan, kesabaran, dan teliti, tidak terburu-buru dan anti sembrono. Gudeg basah disajikan dengan kuah santan teman-teman, sedangkan gudeg kering disajikan tanpa kuah dan tampak lebih coklat serta terasa lebih manis. Dalam proses memasaknya, gudeg kering juga memakan waktu lebih lama teman-teman dibandingkan dengan gudeg basah karena harus dikeringkan. Namun keunggulannya, jenis gudeg kering ini lebih tahan lama teman-teman, bahkan bisa hingga 24 jam di lemari pendingin. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah menikmati gudeg yang mantap lezat ini teman-teman. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya teman-teman. Assalamualaikum, bye bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young
and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. The best we ever.